Good morning everyone. So hari ini aku bakal buat video get ready with me karena sekarang aku lagi di luar kota. Ini aku belum cuci muka sama sekali. Aku pengen cuci muka dulu. Sekarang aku lagi di Singkawang sebenarnya dan aku di nginap di Swiss Berlin. Jadi maaf banget kalau misalkan lighting kamar mandinya kayak gini. I'm so sorry. Aku pengen kenalin kalian satu produk yang benar-benar aku suka, apalagi sama wanginya. Ini dari Magiglow ini ya. Tuh. Jadi yang benar-benar aku suka sama wanginya adalah ini benar-benar bau permen karet. Terus dia tuh enggak buat kulit wajah aku kering sama buat wajah aku halus banget ya. Aku biasa cuci muka pakai si Baby Vibration ini yang mungil ini, jadi enak dibawa tabungnya kemana-mana. Terus aku pakai si Baby Vibrationnya, tinggal aku pump aja 3 pump ke Baby Vibration, terus aku gosok-gosok sampai wajah aku bersih. Nah itu dia nggak ada busa yang gimana guys, jadi bagus banget buat kulit kalian yang kering ataupun berminyak. Oh ya, ini aku pakai yang Acne Series. Jadi basic deluxe apa deluxe basic ya, pokoknya kayak gitu deh. Jadi si facial wash ini kaya akan lemon extract sama salicylic acid guys. Gak usah khawatir, ini aman banget buat bumi sama busui karena takaran-takaran mereka tuh udah bener-bener disesuaiin sama si busui sama bumi gitu loh. Nah sekarang kan aku juga lagi hamil, jadi aku gak takut pakainya. Terus di sini juga udah ada nomor BPOM-nya guys. Tuh. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalkan ini abal-abal atau enggak sih gitu kan. Jadi facial wash ini membantu membersihkan wajah Anda dari kotoran, debu dan sisa-sisa makeup, mengandung ekstrak lemon dan salicylic acid untuk membantu merawat kulit berjerawat dengan kandungan mentol dan wangi yang lembut menjadikan wajah Anda bersih dan segar. Oke, baiklah. Karena itulah yang aku rasakan, jerawat aku kering guys. Tuh, apalagi yang ini. Kemarin kan lagi kayak ada isinya gitu ya, terus sekarang udah pecah dan kering. Oke, selesai. Jadi buat kalian yang kulitnya berjerawat, ini bagus banget aku saranin buat kalian. Karena dia benar-benar kayak ngebersihin kulit tapi tanpa buat kering gitu loh. So, wow, kalian bisa lihat kulit aku benar-benar glowing kan? Tuh. Selesai cuci muka, sekarang aku mau pakai make up, lanjut ke skincare dulu. Nah, jadi yang mau aku kenalin sama kalian adalah seriesnya Magiglow. Jadi ini ada si Acne Day Cream, terus ada Acne Night Cream, terus ada Magiglow Acne Serum sama Acne Toner. Jadi yang tadi kan di kamar mandi kan facial washnya, jadi ini adalah serangkaian serum, pelembab sama tonernya guys. Nah jadi selanjutnya aku mau pakai tonernya dulu. Jadi tonernya ini baunya hampir sama kayak si facial washnya, dia juga mengandung lemon extract sama salicylic acid, cuman kan bedanya ini kan tonernya. Nah pakai kapas aja, tinggal semprotin secukupnya aja kayak gini. Karena lemon itu kan bagus banget ya guys untuk membantu kulit kalian yang berjerawat, merawat kulit-kulit kalian gitu kan. Sekaligus membersihkan sisa-sisa makeup yang gak bersih pas kita cuci muka gitu loh. Dan toner juga bagus untuk mengatur pH kulit supaya seimbang saat kita cuci muka. Apalagi misalkan buat kalian yang keseringan cuci muka kan pasti kulitnya kering banget ya guys. Nah, jadi bagus banget pakai toner. Toner Magiglow ini aku rasakan so pasti udah seger banget di wajah aku. Aku udah ngerasain itu dari pertama kali aku pakai. Terus wajah aku kerasa lebih lembab aja. Dan ada sensasi kayak kayak sakit gitu loh di jerawat yang agak luka. Nah mungkin dia bekerja kali ya, dia agak ada sensasi cekik-cekiknya gitu loh. Nah terus yang kedua, kalau misalkan tonernya udah dipakai, ini aku tinggal tepuk-tepuk gini aja supaya lebih meresap ke kulit. Nah terus yang kedua serumnya guys, jadi ini adalah Magiglow Acne Serum. Ini 15 ml. Nah kalau misalkan si
facial wash sama tonernya itu 60 ml ya guys. Dan semua packagingnya plastik, jadi buat kalian yang traveling gak perlu takut pecah atau apa. Dan ukurannya juga mini-mini, jadi sangat handy banget buat dibawa kemana-mana. Nah, dan yang aku agak kaget gitu ya, si serum ini kenapa? Karena teksturnya gel. Tuh, teksturnya kayak silikon gitu guys, jadi bener-bener kayak kayak primer yang bentuknya silikon base gitu. Dan dia dipakai kayak agak ada rasa lengket gitu, jadi bagus banget buat nempelin makeup. Mungkin dia kayak ada blurring gitu juga kali ya. Dan setiap produk juga udah ada nomor BPOM-nya guys, jadi aman banget. Ini kayak wangi ibu-ibu mahal gitu loh. Ibu-ibu sosialita menurut aku. Tuh, jadi teksturnya itu kayak agak-agak silikon, tapi nggak terlalu yang gimana silikon sih. Terus dia kayak lengket gitu loh tuh. Jadi buat kalian yang suka pakai foundation atau apapun itu, ini bagus banget buat base makeup menurut aku. Dan yang pasti ada fungsinya, karena benar-benar untuk mengeringkan jerawat. Ini aku pakein di bagian bawah hidung aku karena banyak banget jerawat di bawah sini. Aku nggak tahu ya, selama hamil ini aku banyak banget tumbuh jerawat guys. Ya Allah, hormon gua meningkat. Nah, jadi si acne ini juga mengandung bahan-bahan yang benar-benar untuk menghilangkan jerawat gitu loh, kayak polysorbate, polyethylene glycol, carbomer atau dan lain-lain. Aku nggak tahu ya bahasa-bahasa ilmiah. Pokoknya ini terasa enak aja di wajah aku, nggak kering. Dan lama-lama dia udah nggak lengket kok. Terus aku mau pakai acne day cream. Nah, jadi kelebihan krim ini aku suka banget karena plus sunscreen guys. Jadi buat kalian yang traveling nggak perlu takut. Aku lupa bawa sunscreen nih, aku lupa bawa ini nih gitu kan. Jadi kalian gak perlu takut karena udah ada di dalam si krimnya ini loh. Jadi krimnya ini bentuknya kayak pasta gigi maybe ya. Yeah. Dan yang aku suka, mereka sangat-sangat hygiene guys. Karena pertama kali aku beli ini kan ada segelnya nih. Terus di sini ini kayak dilaminating lagi pakai kertas aluminium foil gitu loh. Jadi safety banget. Dan yang aku suka juga, jadi bentuknya itu kayak gini loh. Dia tuh kayak ada efek tone up-nya menurut aku. Kalian bisa lihat. Tuh, kan? Dia kayak ada efek tone up-nya gitu loh. Jadi buat kalian yang malas pakai foundation atau pakai BB cream untuk sehari-hari, bagus banget untuk di rumah. Kalian nggak perlu pakai banyak-banyak BB cream atau apapun itu. Aku mau pakaiin di wajah sebelah dulu ya, supaya kalian bisa lihat perbedaan. Terus bau si day creamnya ini persis banget kayak bau si itu, si apa namanya, si serumnya. Tuh, kalian bisa lihat wajah aku cerah sebelah kan guys. Jadi dia tuh kayak ada efek tone up-nya. Dan buat wajah aku juga glowing. Glowing parah, gila. Ini juga udah glowing ya. Sunscreen, jadi aku gak perlu takut gak bawa sunscreen kemana-mana. Cukup pakai ini aja. Oh my god, gue lapar guys. Dede udah minta makan, dede di perut. Sabar ya sayang, mami makeup dulu. Ini wajah aku udah lebih cerahan guys. Suka banget sama day creamnya karena kayak ada efek-efek tone upnya gitu loh. Nah, terus kalau misalkan krim malamnya sama. Jadi dia tuh mengandung alpha arbutin sama triple acne active content. Jadi si alpha arbutin tuh kan terkenal banget untuk mencerahkan. Jadi bagus banget buat kulit kalian yang punya bekas-bekas jerawat. Ya, jadi bentukannya dia agak kuning gini. Terus dia tuh agak kayak krim biasa aja sih, enggak yang. Jadi dia tuh krim malamnya enggak lengket kayak si krim paginya, guys. Krim paginya sih enggak terlalu lengket, cuma mungkin menurut aku agak enggak terlalu creamy untuk dibaurkan, ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli apa namanya? Meiji Glow, ini juga ada paket untuk mencerahkan, guys. Jadi enggak hanya untuk yang jerawatan aja. Jadi buat kalian yang pengen putih atau bukan putih yang pucat ya, jadi buat kalian yang pengen kulitnya cerah, glowing, kalian silahkan aja order. Jadi buat teman-teman
yang pengen kepo sama si apa namanya si Magic Glow ini, ntar aku tulis link Instagramnya di bawah, jadi buat kalian jangan lupa cek. Karena sering ya kalau misalkan aku taruh-taruh link kayak gitu, kalian masih nanya kok belinya di mana, kan nama Instagramnya apa, bla 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 bla. Kalian pasti malas baca description box kan. So buat teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Kalau misalkan buat kalian ada yang mau tanya-tanya tentang ini, silakan klik link yang ada di description box ya.